profil di WA kayak gitu. Bikin, aku bikin di IG, aku bilang, "Oh, profil di WA." Aku bikin sama, "Mungkin kalau muka aku secantik ini, aku enggak bakal tinggal sama pacar-pacar aku dan suami aku kali ya." Aku ngomong gitu. "Kalau muka aku secantik ini, aku enggak mungkin ditinggal sama pacar aku, kekasih aku atau suami aku." Tapi ada kepengen untuk operasi plastik yang sesungguhnya? Nggak ada lah, nggak ada dosa kalau operasi, nggak mau, nggak mau. Duit dari mana? Makan aja susah operasi plastik. Tapi kan pro kontra pasti ada nih, Po. Ada. Kayak gini, kalau Po Eri selama mengupload itu ada yang kontra yang paling hebat seperti apa sih, Po? Kontra paling hebat, semua sekarang pada nge-like sama aku, pada suka. Karena Po Eri bisa lebih kalem, bisa lebih tidak seperti dulu. Tak ada yang bilang tetap kelakuannya lebih senang Po Eri dibanding dia cantik, tapi cantik hati itu akan lebih baik inner beauty dari inner beauty-nya, bukan dari kecantikan wajah, tapi dari kelakuannya. Itu pada pro kontranya pada begitu. Tetap orang ini tetap suka Po Eri kata gitu sih. Tapi itu nyoba-nyoba apa emang kepengen? Mending sendiri? Nyoba dibikin sama orang, emang gua ngerti aplikasi itu, gua gak ngerti. Terusnya pas diajarin aku bikin gitu. Pertama diajarin sama orang dulu. Tagihan berarti Po ya make up itu? Tagihan udah jadi cakep, lu ngomongin jajak kan udah senyumin dia jadi cantik gitu. Tapi foto mana yang paling Po Eri paling keren itu, mirip siapa gitu? Aku di situ mirip Kajol. Karena bukan artis Indonesia, artis luar negeri sekali mirip Kajol. Dan mirip aku pernah mirip ada bintang apa lama tuh, bintang sabun tuh, Loren siapa sih, Sophia Loren ya? Ada tuh mirip satu, aku mirip Sophia Loren. Bintang sabun dulu, bintang dulu tuh bro. Dia senang aja sih untuk iseng-iseng doang, menambah rezeki aku juga sih, kadang-kadang diundang di TV terus. Berarti gitu. Bangga juga ya punya mirip-mirip ya? Ya kayak baju, aku bangga punya baju seperti Inces gitu kan ya, walaupun aku gak mahal. Yang penjualnya mau demen banget, ini Po Eri, kalau gitu gua kasih, ini gua usah bayar, kata gitu. Po, tapi keaslian sama kasih Po bajunya begitu? Enggak lah, ini mereknya sama. Cuman mungkin dia lebih halus, gak ngerti deh, siapa tuh ini gua sama juga. Karena kan kita kan nggak tahu apa itu dari endorsan orang terus pasti pakai apa dari luar negeri, kita nggak tahu kan. Kado kan banyak kan, sekarang orang ngasih hampers kan banyak kan, kita nggak tahu dari mana. Kebetulan kan sekarang saat aku beli baju ini katanya itu di luar negerinya juga, di ekspornya, di impornya juga bagus-bagus gitu. Jarang keluarnya cuma satu atau dua gitu, keluarnya sernya satu biru, satu hitam, satu sernya kan biru, aku hitam. Oh, di barang branded juga kok aku. Kayak ini aku tas sebenarnya ini tasnya jutaan ya. Ini tas aku harganya 5 juta, tapi ini kado dari temanku dari Bali yang ngado. Ini mirrornya ini harganya 5 juta. Jadi tas ini 5 juta harganya. Mirror bukan asli, kalau yang asli itu sekitar mungkin 40, 25, 35 ya. Tapi ini dikasih sama sahabat aku banyak tas dari luar negeri dikasih banyak. Semua dikasih dari Australia, yang dari temennya kado ulang tahun aku di tahun lalu. Harga yang paling tinggi berapa? Tasnya, ada tas sama baju harga paling tinggi. Aku punya tas 15 juta di rumah. Tapi udah aku kasih orang lagi karena dia minta tas aku. Ini dong untuk aku kasih dia karena harganya 15 juta. Masih ada harganya, temenku ngasih. Ada lagi di rumah tuh bagus lagi, cuma aku belum bagi ke orang ada. Kayak Irma Darmawati ngasih aku tas juga, aku terima. Irma ngasih aku tas. Kalau secara beli, yang udah pernah beli apa aja, Bu? Aku yang udah beli paling mahal ya paling 1,5, 2 juta aku masih sanggup ya beli barang sepatu. Aku pernah beli sepatu waktu menjadi model Raffi Ahmad tuh, aku dulu jadi model kaosnya. Aku beli sepatu harus 12 cm kan, aku nggak punya kan. Akhirnya aku beli itu harganya mahal, bermerek. Jadi aku beli di harga 2 juta pun aku anggap udah mahal itu. 2 juta lah paling mahal aku beli. Oke, Pak. Terima kasih, Pak.